Ya, tentu anak perempuan menyambung lagi daripada perkataan kita tadi, yaitu berkata Syekh Abdullah Sayyid Abdullah Al-Haddad, ini diketahui oleh orang yang ta'ammul, yaitu yang sungguh-sungguh mengikuti dan meninjaunya secara mendalam daripada kalangan Ahlul Haq dan yang bersikap adil dari kalangan yang bermata hati dalam hal-hal agama. Orang yang ikhlas, yang jujur, bila mereka perhatikan, itulah natijahnya. Memang kita Imam Ghazali ini sangat bermanfaat. Tapi kalau orang yang tertutup mata hatinya, atau dia melihat dengan mata hati yang tak suka kepada ulama tasawuf, seperti yang ada sekarang, apa saja yang ditulis oleh ulama tasawuf, ada saja komennya, ada saja kritikannya. Memang itulah orang yang sudah sakit, seperti orang yang mata sakit, dia melihat lampu cahaya terang, tapi dia kata ini membuat aku sakit, sebab memang dia orang sakit. Seperti orang yang sakit, makan sedap pun dia kata pahit, sebab memang dia sakit. Apa nak buat, itu bahagian masing-masing. Maka berkata Syekh Sayyid Abdullah Al-Haddad, ianya tidak ditolak melainkan oleh orang yang kurang akal, lagi jahil, atau ulama resmi, iaitu ulama yang mengetahui ilmu zahir sahaja dan jahil tentang ilmu yang batin, yang telah menipu dirinya sendiri dan lupakan akhirat tempat kembalinya itu, yang menolak ilmu tasawuf, ilmu yang ditulis oleh Imam Ghazali, tak lain tak bukan orang yang telah tertutup mata hatinya, orang yang hanya ilmu itu ilmu zahir saja, dan orang yang hanya mencari keduniaan saja. Apa nak buat, itu bahagian dia, ya? Mudah-mudahan Allah Ta'ala dengan anugerahnya mengilhamkan kami dengan kesedaran dan melindungi kami daripada kejahatan diri kami dan daripada segala keburukan amalan kami, dan tiada daya upaya dan kekuatan melainkan dengan Allah Ta'ala. Wallahu'alam. Ya, tuan-tuan dan puan-puan, sampai sini sajalah untuk kita pelajaran pada hari ini. Maaf sajalah kalau dalam penyampaian saya mungkin kurang baik, kerana saya pun baru sembuh dari sakit, jadi tak boleh laju sangat, ya. Ya, tuan-tuan dan puan-puan, pelajaran kita pada malam ini merupakan dakwah, aktiviti dakwah Masjid Maidin Kembangan. Tuan-tuan berderma-lah kepada pihak masjid seperti mana nombor akaun yang ada di bawah. Mudah-mudahan dapat menjadi amal soleh di sisi Allah. Marilah sama-sama kita akhiri dengan baca istighfar. Astaghfirullahalazim. 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 Subhanakallahumma bihamdika. Ashhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.